warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Evi Setianingsih dari Desa Babakan, RT 03 RW 04 Kecamatan Klang Kabupaten Tegal. Saya menjadi anggota PKH dari 2012. Saya memiliki 3 orang anak yang masih sekolah. Terus suami saya pergi, saya menjadi tulang punggung keluarga, mencoba bisa jualan rujak sama gorengan. Setelah 6 tahun saya mengundurkan diri dari PKH karena saya merasa sudah mampu dan anak saya sudah lulus sekolah. Sebenarnya berat saya keluar dari PKH karena masih membutuhkan, dan setiap bulan bertemu dengan teman-teman. Tapi saya memberanikan diri untuk keluar karena saya merasa sudah mampu. Jualan saya alhamdulillah sudah mampu, dan saya sekarang mulai usaha buka toko yaki sama anak saya. Emang omsetnya masih sedikit, tapi insya Allah kedepannya semoga laris. Oh,